Hukum makan dengan bini orang waktu pejabat. Dah kira waktu mana pun tak boleh. Hang lagi. Makan waktu mana pun tak boleh. Waktu pejabat, waktu dak pejabat. Nah, tak boleh. Mesti ada suami dia. Nah, tak boleh. Tak boleh. Masalah, masalah. Pasal kita laki-laki dengan perempuan, dia macam magnet. Magnet ni, kalau merah dengan merah, dah apa? Utara dengan utara. Tapi kalau utara dengan selatan, dia kalau jauh dia okey. Dekat dia gedik. Tak. Faham lagi? Betul tak ni? Itulah manusia. Zuyina linnas hubbu syahwati minan nisa. Allah jadikan laki-laki ni jenis memang berahi ke orang puan. Orang puan berahi ke orang lelaki. Nah, jauh okey. Magnet ya. Cuba lagi dekat. Nah. Tak mesti kita berduaan dekat duduk dengan rupang bukan mahram, tak mesti zina. Tapi wala taqrabu zina. Jangan hampir. Hampir pun tak boleh. Kerana masalah kita ni manusia laki-laki memang tak boleh rupang. Betul tak? Ini jadi lain macam. Hak pakai serbang, cabut serbang. Jangan main. Betul tak? Tok imam tu bila reboh dengan rupang jangan main. Nah. Kalau kita duduk dalam kereta, rupang duduk sebelah, tak ada orang kacau, hujan yang sangat lebat, aircon buka full maksimum, suhu 16, pasang lagu Careless Whisper, faham lagi? Awek sebelah ni, awek pula pakai ni skirt nampak peha putih lepuh bayang-bayang, tak ada orang nak kacau dah mu, mu pegang peha ke muat tu bik sifat 20. Dia jawab dalam masjid. Pegang apa? Pasal dia orang? Orang normal. Orang otak tak lari. Kalau otak lari, waktu ambil sifat 20. Pujuk, kidang, bakok. Tak lari. Betul tak? Jadi laki-laki sejati, jadi rosak. Batu dekat tak boleh. La yakluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahram. Jangan kamu berduaan. Melainkan ada orang lain. Lepas tu kita nak jumpa dengan awet kita, dengan kasih kita perempuan, kita boleh. Tapi kat orang ramah. Bila kat orang ramah, ada masalah. Nah.